Sugeng siang, Lur. Hari ini aku mau mengeksplor daerah kelahiranku, Probolinggo. Dari hasil bumi, kerajinan, dan olahan tradisionalnya. Mau tahu keseruannya? Yuk ikut aku, tetap di Jejana Negeri. Selamat datang di Danau Ranusegaran. Ini adalah danau kebanggaan daerah kami. Danau ini terbentuk karena aktivitas vulkanik. Dulunya, kawah nonaktif yo. Danau ini sudah biasa jadi tempat mencari ikan. Nah, aku juga mau cari ikan nila di sini. Biar hasilnya lebih banyak, aku mau menjaring di tengah danau. Ada teknik khusus yo. Kalau nggak biasa yo, jaringnya malah tidak menyebar. Bisa-bisa malah nggak dapet ikan. Semangat yuk. Dapet juga. Setelah menunggu dan berkali-kali menjaring. Ya, nggak banyak sih. Tapi lumayan lah buat dimasak. Tahu nama tanaman ini? Nah, bener banget buat yang menjawab mangrove. Kalian tahu enggak? Tanaman mangrove bisa menyeimbangkan ekosistem di alam. Buahnya juga bisa dimanfaatkan jadi aneka makanan. Beberapa jenis buah mangrove yang bisa diolah antara lain mangrove jenis Avicennia alba dan Avicennia marina atau buah api-api. Pada penasaran toh? Mau dibuat jadi apa? Sabar sih yo, Rek. Kalau ke Kabupaten Probolinggo, ojo lali yo makan nasi bakar nasi tongas. Nasi bakar khas pesisir yang diisi suiran ikan nila goreng dan dicampur sayuran. Isinya juga bisa sih diganti tumis ayam, jamur, sambal teri, atau cumi balado. Warna hijau nasi bakar dari campuran santan dan rebusan daun pandan yo. Wis kebayang toh aroma dan rasane? Pasti nih, enak tenan. Nasi bakar dibungkus daun pisang batu karena teksturnya lembut dan wangi. Daun jenis ini tidak mudah sobek saat digunakan sebagai pembungkus. Eits, tetap harus dijemur dulu yo, biar lebih mudah membungkusnya. Buah api-api yang tadi aku cari akan dijadikan mendut. Gak bisa langsung diolah yo. Bijinya harus dijadikan tepung lebih dulu. Ternyata lumayan panjang juga yo proses pembuatan tepung mangrove-nya. Mulai dari merajang buah mangrove, ekstraksi tanin dan HCN, pengeringan, penggilingan, pengayakan, dan pengemasan. Untungnya ibu-ibu di sini sudah menyiapkan hasil jadi tepungnya. Nah, ini adalah tepung dari hasil olahan biji mangrove yang sudah kita cari kemarin. Untuk menjadi tepung seperti ini, itu biji mangrove melalui proses yang cukup panjang. Cukup panjang, Bu ya? Menjadi tepung kayak gini, Bu ya? Kue mendut akan diisi kelapa sangrai. Kemudian, disiram kuah santan kental dan dibungkus dengan daun pisang.
kudapan ini seringkali hadir di pesta seperti resepsi pernikahan atau acara hitanan. Biasanya ke PT ngono nek bolongan Pak. Lur, ada kuliner istimewa di Probolinggo. Nah, aku sama mbaknya lagi mau cari bahannya dulu iki. Mesti ekstra hati-hati yo dengan ujung batang bakonya. Kalau terinjak bisa luka. Di Kota Probolinggo sendiri, tepatnya di Kelurahan Mangunarjo, Kecamatan Mayangan, memang dikenal sebagai hutan mangrove yang sangat luas dan bisa dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dari hewan bercapit ini. Nah, masyarakat sekitar biasanya mencari kepiting saat air surut. Saat itulah para hewan mulai muncul ke permukaan. Main di jojo-jojo aja terus, kok bakalan metu kepitingnya. Menangkapnya susah-susah gampang yo. Kita harus teliti melihat lubang yang ada. Kemudian dikorek-korek terus dengan kayu. Ketika sudah terlihat, langsung yo dicekel. Iya mbak, kepiting mbak. Iya. Wah iku. Wah iya mbak, iki kepiting mbak. Aku harus hati-hati iki, supaya tidak kena capitnya. Di Indonesia, kepiting bakau bisa ditemukan di perairan hutan bakau dan tambak dekat pantai. Ere, golek mana ere? Iki pasti ono sing gede iki rek. Coba golek sing sebelah kono. Buat kepiting bakau, hutan bakau digunakan untuk mencari makan dan perlindungan sampai dewasa. Untuk reproduksi dan bertelur, mereka akan kembali ke pantai. Kepiting bakau juga bisa dibudidayakan di tambak, keramba bambu, atau kolam. Kali ini kami akan membuat kepiting olo. Nah, dalam bahasa setempat, olok dipakai untuk menyebut kepiting muda yang terdapat di pantai. Kepiting muda lebih empuk yo, setelah dimasak sekitar 5 menit. Apalagi ditambah bumbu khusus begini. Oh iya, kami juga membuat saus asam manis untuk kepiting. Rasa asamnya dari buah nanas yo. Wah, ini sih tidak cuma enak yo, tapi gizinya juga wakeh. Kepiting mengandung vitamin B12. Kalian tahu toh manfaat B12 untuk tubuh? Antara lain bisa menjaga kesehatan saraf, kulit, dan mata. Oh iya, sabar. Buat yang beresiko tinggi, kepiting mengandung kolesterol yang cukup tinggi. Jadi, harus bijaksana yo saat memakannya. Kepiting menjadi konsumsi bagi warga. Karena memang persebarannya di sini cukup banyak. Terlihat dari banyaknya pula kawasan mangrove. Nah, dari situlah warga mulai menangkap dan mengolah kepiting menjadi berbagai makanan. Lur, siang-siang begini, enaknya cari yang seger-seger ya. Kalau di Probolinggo, terkenal dengan buah mangganya. Mangga arum manis jadi varietas paling terkenal di Probolinggo. Namanya juga arum manis yo. Ciri mangga iki yo harum dan manis. Keberadaan mangga di Indonesia
diduga sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Mangga ini diperkirakan berasal dari daratan India. Nah, kalau di Probolinggo dikenal sebagai penghasil mangga, baru dikenal sejak tahun 1970-an. Masyarakat Jawa Timur menyebut mangga muda sebagai pencit. Nah, pencit iki paling enak dijadikan sambal. Namanya sambal, tentu saja harus pakai cabai. Biasanya yang dipakai adalah cabai merah. Sambal memang salah satu olahan populer di Indonesia. Biasanya dijadikan makanan pendamping untuk melengkapi cita rasa makanan utama di Indonesia. Gak heran yo, banyak sekali varian sambal di negara kita. Bisa juga jadi ciri khas kuliner daerah. Misalnya, sambal dabu-dabu dari Sulawesi Utara, sambal matah dari Bali, dan masih banyak lagi. Pembuatan sambal pencit sederhana saja yo. Tinggal menggoreng bumbu dan bahannya. Baru deh diulek. Wih, mantep rek. Lur, masih ada lagi satu menu lagi yang aku buat. Namanya sawi daging kuah tiram. Makanan yang satu ini jelas bergizi yo. Ada aneka sayur yang kaya vitamin dan mineral seperti sawi, kol, dan wortel. Ada juga tambahan daging ayam yang kaya protein. Bisa juga sih diganti daging sapi. Oh iya, sawi putih dan sawi hijau yang paling banyak porsinya dalam makanan ini. Kalau dari catatan sejarah, tanaman sawi sudah ditemukan sejak abad 15. Abad 19 tanaman ini baru dikenalkan ke benua Amerika. Kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tanaman sawi masuk bersamaan dengan kelompok sayur subtropis lainnya seperti tanaman kubis-kubisan. Daerah penyebarannya di Cipanas, Lembang, sampai ke Malang, Jawa Timur. Kalau gizi sawi putih sih, gak perlu diragukan lagi yo. Kandungan vitaminnya bisa membuat tubuh tahan dari serangan berbagai penyakit, seperti Alzheimer dan penyakit jantung. Nah, iki hasilnya. Sekilas mirip dengan capcay yo. Monggo bu, dicicipi. Sawut, salah satu jajanan pasar yang berasal dari Jawa. Makanan ini terbuat dari parutan singkong yang dicampur gula Jawa. Tambahan parutan kelapa membuat sawut lebih gurih. Nah, nama sawut berasal dari bahasa Jawa semrawut atau berantakan. Sawut sangat cocok dinikmati saat santai bersama keluarga. Ngomongin jajanan tradisional, jelas wakeh banget yo di Indonesia. Tentu saja, itu menjadi ciri dari daerah masing-masing. Singkong, salah satu bahan dasar kue yang digemari. Singkong yang beredar di Indonesia berasal dari Brazil, diperkenalkan oleh orang Portugis pada abad ke-16. Selanjutnya, singkong ditanam secara komersial di wilayah Indonesia sekitar tahun 1810. Salah satunya di Pulau Jawa. Balap sapi, wis biasa yo rek. Gimana kalau balapan kambing? Nah, ada iki di Probolinggo. Karapan kambing sudah menjadi tradisi tahunan kota kami. Kambing-kambing harus berlari melintasi tanah berumput sejauh 175 meter dan lebar 35 meter. Kambing yang sampai garis putih duluan akan jadi pemenangnya yo. Oh iyo, sebelum lomba, kambing biasanya diberi racikan jamu khusus dan telur 5 butir sehari. Biar makin tangguh, rek.
aturan mainnya sama saja yo dengan karapan sapi Madura. Dua pasang kambing dipacu untuk menjadi yang tercepat. Bedanya, joki karapan kambing berlari di belakangnya. Nah, kalau di karapan sapi, si joki naik kaleles untuk menggiring kambing ke garis finish. Awalnya, karapan kambing hanya sekedar pengisi waktu petani atau pedagang. Sekarang sih, karapan kambing sudah jadi hiburan yang bisa menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Unik ya, Rek. Senang juga kalau tradisi atau budaya kota kelahiranku mendapat apresiasi dari banyak orang. Lur, hari ini aku mau cari waluh alias labu kuning. Bahan ini wajib ada loh saat acara tingkepan. Sebenarnya tidak ada aturan seberapa besar waluhnya. Yang penting sudah matang dan siap untuk dikonsumsi. Labu kuning banyak terdapat di Amerika Utara, Eropa Tengah, Australia, Selandia Baru, India, dan negara-negara lainnya. Nggih, Bule. Ayo sik, Bule. Daging buahnya mengandung antioksidan sebagai penangkal kanker. Bisa juga digunakan untuk penyembuhan radang, demam, dan diare. Labu kuning mengandung karotenoid beta-karoten, vitamin A dan C, mineral, lemak, serta karbohidrat. Nah, sampun cukup, Ibu. Ayo, langsung diangkut, wae. Aku kalau melingan, boleh pilih jago, kayak gitu kepan. Panggungnya yang dia, oke? Lur, yang ini juga salah satu lauk pauk dalam prosesi tingkepan. Ayam ingkung. Nah, iki aku mau ngambil dulu nih ayamnya. Bantu yo, Cah Bagus. Sebaiknya ayam ingkung yang digunakan adalah ayam jantan. Oh iya, ayam utuh atau ingkung merupakan simbol perilaku manusia. Salah satu perilaku ayam memilih makanan. Hal ini merupakan simbol manusia yang mampu memilah-milah mana hal baik dan mana yang buruk. Walah, ternyata nangkep ayam susah yo. Tapi seru toh, kalau rame-rame begini. Pite kena iki. Kok tinggu ingkung tingkepan iki. Ya sudah, ayo. Mari bawa dulu ayamnya. Boleh, masak iki. Ingkung berasal dari bahasa Jawa. Kata ing atau ingsun berarti aku dan kata manekung bermakna berdoa dengan penuh khidmat. Awalnya ingkung dipakai untuk sesaji kerajaan Mataram. Selanjutnya berubah menjadi hidangan para bangsawan kerajaan. Mbak ini kedengaran sampun sat, Mbak. Ile santene kare pake gorono le, ditokne le. Ampun di Mbak santene, Mbak. Nah, kalau sekarang ini ingkung biasanya disajikan saat kegiatan-kegiatan tertentu seperti upacara keagamaan, peringatan hari besar, dan upacara peringatan kematian. Dalam tingkepan, ingkung melambangkan bayi yang belum dalam keadaan suci. Selain itu dimaknai juga sebagai sikap pasrah atas kekuasaan Tuhan. Nah ini, waluh yang kita cari tadi. Waluh ini dalam tingkepan bermaksud supaya benih bayi dalam kandungan tidak lahir sebelum waktunya. Proses pembuatannya pun tidaklah rumit dan hanya memakai gula sebagai campurannya. Jenang juga ada yo dalam tingkepan sebagai simbol ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Makanan ini menjadi simbol doa, harapan, persatuan, dan semangat masyarakat Jawa.
Mas kok lo mau Pak Dhe, mau matang Pak Dhe? Oh, sini kok Pak Dhe? Ah, gitu. Gematung nih kok? Gematung ya, Mas. Ayo, buntut Pak Dhe. Iki caranya piye Pak Dhe? Caranya munggahnya piye Pak Dhe? Oh, caranya apa? Oh, Pak Dhe. Ah, caranya iki. Oh, karo genter. Karo genter iki Pak Dhe. Di Kabupaten Ngawi, ada cara unik mengambil durian. Mereka menaiki galah yang dipasang ke tangkai atau dahan pohon duriannya. Pengambilan durian ini juga masih bagian dari rangkaian acara tingkepan, yo. Sing kita, Pak Dhe. Oh iya, iya. Oh, oke. Sing kita. Buah durian ini akan jadi pemanis untuk rujak kambang. Ayo, penasaran toh? Durian merupakan tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara. Sebutan populernya adalah Raja Buah. Wala-wala dungur kok ngono lho Pak Dhe, gak wani aku. Masa gak berani? Gak wani Pak Dhe. Dadi Pak Dhe. Iya, iya. Tunggu lho Pak Dhe. Durian sudah dikonsumsi oleh penduduk Nusantara sejak 1300 tahun yang lalu. Aroma buahnya yang lumayan menyengat, ada yang menyukainya. Ada juga sih nggak suka. Kalau aku sih, buah apa juga suka yo. Ini ada jemuk ya, Pak Dhe. Pak Dhe, kita gosok ya, Pak Dhe. Wala enak tenan iki durane gede-gede. Wangi-wangi bisa. Dipangan enak iki. Kula nyuwun jeroke, Bu. Iya. Kangge acara tingkepan. Iya. Kangge rujak kambang niku lho, Bu. Kathah apa? Oh, kathah banget, Bu. Oh, nggih. Terus niku nggih manis lho, Mas. Oh, manis. Pundi Bu jeroke, Bu? Niku. Oh, niku. Iya. Carane mundut pripun, Bu niku, Bu? Manjat. Oh, menek niki, Bu. Niki, Bu. Kok tak menek, Bu? Tak menek ya, Bu. Yang ini jeruk Bali. Jadi salah satu buah untuk rujak kambang juga. Tepuk-tepuk, Bu, jeruknya, Bu. Niku. Ini nggih, Bu. Nggih, niku. Apa nih, Bu? Iya. Nggih. Loro kena kira. Awas. Namane memang jeruk Bali ya, teman, tapi asalnya bukan dari Bali loh, tapi dari Jawa. Buah ini mengandung banyak vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan tubuh dari bahaya radikal bebas. Nutrisinya juga mampu loh menjadi antibakteri. Sajian khas pada acara tingkepan tak hanya makanan berat yo, ada juga kudapannya seperti rujak kambang, takir pontang, dan procotan. Aku dan ibu-ibu mau buat ketiganya. Kalau takir pontang, hanya dibuat wadahnya yo. Rasa dan bentuk rujak kambang tidak jauh berbeda dengan rujak serut biasa. Karena rujak ini ikut serta dalam acara 7 bulanan, makanya buahnya harus berjumlah 7. Lah itu ambil durene direbus mau timbul aroma durene itu ya, okay. Aroma aroma sambel ben enek rasa duren. Oh nggih nggih Bu. Nah, supaya rasanya lebih mantep, ditambah buah durian yang direbus sebagai pengganti gula. Wah, ini sih pasti enak tenan yo. Bu, ini sampun Bu, durian Bu. Ini dicampur. Ini pun dibuning Bu. Procotan terbuat dari tepung beras yang dimasak dan diberi gula. Bagian tengahnya diberi pisang utuh. Harapannya
agar jabang bayi merocot atau lahir dengan cepat dan lancar. Kalau wadah untuk takir, terbuat dari daun pohon pisang dan janur yang dibentuk menyerupai kapal. Eits, bentuk takir pontang ada maknanya loh. Sang calon orang tua harus siap mengarungi bahtera rumah tangga layaknya kapal di lautan. Syarat untuk acara tingkepan sudah komplit. Sekarang kita ikuti yuk tradisi yang dilakukan turun-temurun, yaitu tingkepan. Tingkepan adalah suatu prosesi adat Jawa yang dilakukan saat kehamilan pertama memasuki 7 bulan. Dalam upacara ini, calon ibu dimandikan dengan air kembang setaman. Tidak lupa juga diiringi doa agar selalu diberikan rahmat dan berkah sehingga bayi yang dilahirkan selamat dan sehat. Prosesi ini juga disebut sebagai jamasan kembang setaman. Biasanya agar lebih barokah, calon ibu dijamasi oleh 7 wanita tua. Menurut tradisi Jawa, upacara tingkepan dilakukan pada tanggal 7, 17, dan 27 sebelum bulan purnama pada penanggalan Jawa. Ibu hamil duduk dengan alas dari daun dadap serep dan alang-alang supaya sang ibu dan bayi terhindar dari halangan dan mara bahaya. Acara ini juga melalui berbagai proses ya, Lur. Ada kepruk kendil. Kendil diibaratkan sebagai kandungan. Dan nasi tawar diibaratkan sebagai ketuban. Sedangkan telur ayam adalah benih bayi. Tradisi adat Jawa 7 bulanan merupakan bagian dari budi pekerti Jawa yang memiliki makna filosofis dalam kehidupan. Dari berbagai simbol tindakan dan ritual tingkepan, banyak harapan keselamatan di dalamnya. Nah, ini juga seru loh. Calon ibu akan memakai jari dengan motif yang berbeda sebanyak 7 kali. Sampai ketemu yang cocok yo. Jumlahnya melambangkan calon bayi berusia 7 bulan sudah mulai lengkap anggota badannya. Saat keluarga dan tetangga yang hadir menjawab sampun, tandanya kain sudah cocok dipakai sang ibu. Eits, bukan cuma itu yo keseruannya, masih ada lagi. Nih, namanya pecah cengkir gading. Cengkir gading yo iki, kelapa kecil yang masih muda dan dilukis tokoh wayang Komajaya dan Kamaratih. Harapannya, kalau lahir laki-laki bisa setampan Dewa Kamajaya atau perempuan cantik seperti Dewi Kamaratih. Prosesi dilakukan si calon ayah hanya satu kali. Iki juga ada maknanya yo. Ini namanya prosesi pecah cengkir. Menurut mitos, katanya kalau belahannya di tengah, itu anaknya laki-laki. Nih, lihat nih. Nah, sekarang sudah tahu kan tradisi tingkepan di daerahku? Semoga tradisi seperti ini masih lestari yo sampai anak cucu kita nanti.